Barbie Get Ready. Jadi ini hamin 2 persiapan kita mau shoot MV. Yeay, jadi bisa ya shoot MV. Iya, sabar banget ya. Dan kita mau ke salon buat ngebarang, buat penasaran kan. Lihat rambut kita sekarang kayak gini ya. Kayak gini ya. Kira-kira bakal sama kita apa? Mau ukur, mau nyobain nails juga. Yup. Langsung aja. Let's go. Pokoknya kalian harus nonton MV-nya. Oke. Streaming kita. Yuk kita langsung aja. Langsung aja deh, karena kita udah hampir telat. Sulap. Ring. Kita sudah sampai. Sudah nyampe. Ya, jadi langsung aja kita masuk. Ini soalnya nyaman banget, jujur guys. Jujur. Harus lihat dalamnya. Yuk. Jujur kalian lihat. Aku mau bikin TikTok dulu tuh. Tahu kan yang ini aku mau bikin. Langsung aja kita mau duduk. Kayak penasaran, kayak nggak tahu orang putih bakal jadi di aku gimana soalnya. Iya, saya tahu. Kayak nggak tahu kita. Jadi kita nggak ada kebayangan sih, nggak ada kebayangan. Jadi kita nggak kebayang. Nggak kebayang banget rambutnya bakal jadi kayak gitu. Ya ampun, kayak gitu gimana, lihat aja. Ampun. Aku akan menjadi princess dengan rambut yang pink. Lihat aja pokoknya. Kita udah sampai. Jadi ini mau langsung di kotakin dulu, terus nyiap-nyiapin si rambutnya. Terus begitu kita langsung cobain deh pakai. Sama nanti Nelsa juga paling kita cobain dulu ukurannya, baru nanti hari H baru kita pasang bilnya. Nih, rada deg-degan juga soalnya kan aku ini sekarang udah rambutnya pendek nih, tiba-tiba panjangnya tuh bukan yang cuman panjang, jauh-jauh panjang buk gitu. Panjang banget. Jadi dan ini aku hair clipnya ada hair clip belakang, hair clip depan. Jadi ya semoga aja cocok. Sama aku juga rambutnya mau, rambut aslinya mau dipotong, poninya mau dipotong ngatung. Dan aku seumur hidup enggak pernah pakai poni ngatung, jadi ya semoga cocok. Tapi ya kita langsung cobain aja. Let's go. Balon hair tuh mau membuat sesuatu yang pokoknya deh untuk buat si Starby. Jadi rambutnya kayak rambutnya si Chelsea, nanti akan dibuat blonde-blonde gimana gitu kan. Terus rambutnya Kezia mau dibuat pink-pink gimana gitu. Pokoknya semuanya bercolor, semuanya berwarna sesuai dengan judul lagunya Cheesecake. Love. Aku takut guys, aku takut gak cocok rambut blonde. Takut banget gak sih? Takut banget sih. Biasanya kalau blonde tuh cocoknya blonde, blonde gitu tuh cocoknya sama orang-orang yang kulitnya putih banget. So kayak ya biasa aja kulitnya. Kayak aku jadi insecure gitu, aku berpikir gak ada yang tuh. Kalau di balon hair aku yakin pasti bagus sih. Pokoknya liat aja, oke? Kes, gimana Kes? Mau rambut baru udah siap belum? Aduh belum siap sih sebenarnya, takut takut rusak sebelah ya, kebetulan sebelah. Tadi katanya mau pink ya? Iya pink, sebelah ini hitam. Hah? Iya, baru tahu ya. Kayak Cruella gitu dong? Iya tadinya tuh mau putih, cuman malah kalau putih hitam kan jadinya dark ya, jadinya kurang cute, jadi kita cari warna yang cute gitu, yang lucu, pink gitu. Terus kayak sebelah. Coba kalau di belakangnya kayaknya berarti ya. Tapi aku gak akan diponi gitu. Terus ya gitu deh. Terima kasih. Yang ini lebih cantik. Mana ya om, mukanya di mana gitu. Lebih cantik ketutup. Lagi dicuci. Ini pijatannya tuh enak banget tau gak sih, nanti tuh kayak di gitu. Enak banget, parah. Kayak nggak ngantuk juga jadi ngantuk gitu. Gitu. Sumpah, mas-masa terbaik. Gitu. Datang ke sini ya guys. Rasa buah naga. Tapi bohong.
rambut aku akan sebanyak ini. Kalian harus memperhatikan ini aku sebelumnya. Jadi kalau udah ganti warna, pasti berubah juga mukanya. Rambut soalnya tuh sangat mempengaruhi, guys. Udah, terus. Rambut aku cuma setengah, guys, di bleachingnya. Lumayan agak panas. Kayak ngeliat aku sama dia. Ngeliat dia sama orang lain, kok aku sama dia sih. Ya udah lah. Hai mas. Ada pamer. Jadi sekarang aku lagi mau diwarnain warna brunette ya, terus dipakai hair clip biar panjang rambutnya, biar sulap. Soalnya rambut aku masih sedih, guys. Wah, rambutnya jadi aluminium foil. Jadi ini aku lagi cat rambut warna perak gitu, biasa warna silver mengkilat gitu. Terus ini kayak rambutnya tuh kan aku modelnya peekaboo, tapi ini karena warnanya gini kayak apa ya, kayak nggak peekaboo juga kelihatan banget gitu kan. Jadi kayak walaupun rambutnya turun juga itu kayak ada besi gitu di rambutnya. Aku kalau Wolverine kan kayak sek-sek gitu, kalau ini kan kayak rambut besi. Jadi kalau mau aku mau di film-film kayak yang berantem-berantem gitu, aku tinggal muter sek, terus kan rambut aku pasti terbang di gini sek-sek-sek-sek. Terus kayak sek-sek yang mendekat ke aku pasti mati. Diam. Bicins, guys. Gila, kapan coba gue warna seterang ini, guys? Lapar. Oh no. Menunggu Cuanki juga. Iya, yeah. Cuanki dong. Hmm. Aduh, nyandung ketekan. Rambutnya jadi hitam kali. Di orang diterangin, kan enggak gini. Jadi sebuah warna akan menjadi lebih gelap jika terkena zat cair seperti air. Jadi warna apapun itu bisa menjadi zat bisa menjadi warna gelap jika terkena air. Betul. Itu adalah ilmu fisika. Bukan anak IPA ya? Bukan. Pantes. Iya. 500 kali ya. Jadi ini hasil rambut dari balon hair, keren banget, guys. Aku suka banget soalnya kan aku tuh suka yang anggun-anggun rambut panjang gitu kan. Dan akhirnya tercapai. Karena jika aku rambut panjang, merasa seperti bidadari. Iya gak mas? Enggak. Jangan gitu ya mas. Pertama kalinya pakai poni ngatung. Terus seneng karena ternyata aku pikir bakal aneh, ternyata enggak. Tentunya udah bilang sih dari kemarin nih, katanya bagus. Cuman aku tuh ada gak pede kan, takut-takut jadi kayak apa ya, bisa aneh gitu. Tapi ternyata pas dari potong, untung aku memberanikan diri. I like it, terus banget. Very happy because Abdullah and so beautiful. What do you think, guys? Hi guys, aku ngerasa beda banget. Ya gak sih? I look so different. Like, aku gak pernah warna rambut setelah ini, tapi look
kayak yang bagus juga sih, kertas kaca kayak jadi imut gitu, jadi kelihatan bulenya nggak sih. Terus kayak ini tuh penuh perjuangan banget, ini tuh perih banget, sedunia banget, ini perih dari akar banget. Pas diakar itu perihnya banget, terus itu kayak diulangin 3 kali, tapi hasilnya bagus banget. Kayak aku tuh udah kayak pesimis banget, karena aku waktu itu udah pernah bleaching, tapi warnanya tuh gak pernah masuk bleachingannya tuh, jadi pasti ada itemnya. Terus sekarang kayak beneran masuk, kayak cantik gak? Guys, jadi ini aku udah jadi, tapi lagi di pakein. Rambut aku panjang, sebenernya kayak gak biasa banget rambutnya. Orang anak-anak kecil Jepang tuh segini. Cuma bagus tau. Segini. Kalau cowoknya cukup. Tapi panjang banget ya. Bagus sih. Dia bisa bilang gua aneh. Kes, gimana Kes rambut baru? Wow, ini beda banget. Dan nanti besok aku mau lepas kawat, lepas behel. Jangan kaget, kameramen ikut kaget. Jangan kaget. Jadi ini aku pertama kali rambut aku sepanjang ini dan enggak lebay. Kalian kaget gak sih? SMP tapi gak segini sih, segini lah. Kalau misalnya aku pendek doang gimana? Ini nih, sini biar aku bantu kakak. Jangan gitu. Yang bunyinya ada ini. Lucu banget. Aku mau spill. Aku pengen kayak, tapi aku pengen segini. Bagus gak sih kata kalian? Coba komen di bawah ya. Bagus gak? Jawab. Tada, udah jadi. Ini hasilnya. Suka ya, banget, suka banget. Saya kaget gitu sama kayak diri sendiri. Kita bukan kita. Iya. Nanti enggak sih? Tahu kan? Kayak kita tapi bukan kita. Suka banget sih sama hasilnya, emang iya, beda banget. Ya. Terus kayak emang apa ya, rambut-rambutnya juga kesini. Ini semuanya asli. Iya. Terus kayak dan quality banget gak sih, kayak iya. Menyatu. Dan aku pakai clip asli yang segini. Iya. Apa nih tiba-tiba begini? Suka kepisahan. Ya jadi ya pokoknya ini kita pokoknya suka kita sama, puas banget sama iya, hasilnya. Sama hasilnya, terus, sama servisnya. Iya, servisnya juga. Semuanya tuh asik banget. Iya. Suka banget hasilnya. Harus nonton MV-nya ya guys. Iya, harus streaming terus nih, pokoknya. Tapi kalian effort. Terus kalian kalau nonton ini udah nonton MV-nya dong? Iya, yeah. streaming terus. Sehari 1000 kali. Wow. Sama yeah. Buat yang di Bandung juga kalau mau nyalon udah ke Balon Hair aja pokoknya. Udah titik. Titik. Udah nyaman. Cus titik. Terus servisnya the best. Yes. Tempatnya juga pokoknya mau nah, kita seharian bagus hari ini seharian banget atau gimana yeah. Tuh enggak capek, enggak pegel, enggak apa-apa. Karena comfy ya. Yep. Thank you guys for yeah, watching. Guys, thank you. Don't forget to like. Ini bisa buat tarik tambang. See you deh ya. Udah oh, iya. Pokoknya kalian lihat aja di hari kita syuting. Iya. Yeah. Dari hari next-nya deh. See you. Bye. Dah. Bye-bye. Ayo, Ma. Mana ya acaranya? Sampai lagi. Oh, mau selalu digituin. Lihat guys, ada Dora. Apalagi lihat nih, aku kok pakai hoodie ya. Dora, apakah kamu gak kayak apa ya dia? Kayak apa sih? Kayak siapa gitu, tau gak sih kayak siapa? Si Peci Dora. Tau gak sih kayak siapa, tapi kayak gak tahu siapa gitu. Iya, iya. Kayak ada di otak. Maksudnya kayak ada di otak, cuman gak tahu gitu. Kayak guys, ini tebak warna rambut aku warna apa? Hijau. Ini warna hijau, cuman orang yang kayak yang bisa ngeliat tuh cuman orang yang bener-bener tulus cinta sama aku. Ya. Oh ini, hey. Oh ini Ci, ini rambutnya, ini bukan pink ya? Mana mau membenci aku? Karena yang bisa melihat adalah orang yang menyayangi. Apakah aku terlihat seperti Dora? Katakan tidak. Tidak. Apa aku tidak mendengarmu? Tidak. Ah!
Katakan tidak. Sekali lagi, katakan tidak. Jadi guys, kita tuh nanti mau fitting sebentar lagi. Yang dua lagi membenarkan rambut. Nah, dan sesudah itu udah. Karena kita kan kayak udah cantik gitu kan, jadi gak usah dibayarin lagi. Kayak rekisi-rekisi gak perlu banget ya. Ini sudah perfect show. Of course. Walaupun kayak liat peningatung juga tetap perfect, tuh gak sih? Of course. Setelahnya di belakang, poni aku gak tergantung. Ya pocong waktu poninya tuh kemana-mana. Iya, tau gak bangun tidur poni aku ngejebrak atas kebek. Apa kebeli aku jodoh kan? Enggak, jangan pisah. terus sebelum abis mandi ya Cia, abis mandi kan dijepit lagi kan? Terus abis mandi setengah, yang setengah sini turun, yang setengah sini naik, jadi gini. Jelek banget ya udah ya. Ya intinya kita bakal nyobain 3 look baju. Guys, lesson hari ini 1, 2, 3. Maksudnya itu 2, 3. 1, 2, 3. Yes. 3. Ini memang suka ya otak sama tangan gak sinkron ya. Terlalu sinkron kayak gitu. 3 look baju yang bakal dipakai buat hari pertama di Bandung. Iya. Enggak deng. Ya itulah pokoknya. Terus ini dari desainer kita ya, Harilam. Ya, The Time to Fly juga dulu bajunya ada yang dari dia. Yep, 2 looks dari dia. Jadi sekarang 3 look dari dia. 3 look. Duh. Oh iya. Enggak tahu deh, lupa pokoknya. Ini sekarang kita mau langsung OTW. Please stop. Kita mau langsung OTW, mau nyobain, mau lihat kalau misalnya ada revisi atau apa, atau udah cocok, atau misalnya ukurannya ada yang kegedean tuh kecilan. Doain semoga udah cocok langsung, soalnya besok kita sama sepatu juga. Jujur, kita juga harus nyobain sepatu karena kan ini sepatunya kita full heels. Iya, terus dipakai buat dance. Jadi harus cobain nyaman enak mungkin, atau enggak. Seperti dia yang kayak buat nyaman langsung pergi. Aku tuh enggak bisa banget kalau kayak gitu tuh. Kayak Pak, tolong. Ya udah gitu doang. Ayo kita lanjut. Ya begitulah, langsung aja kita OTW. Ya, kita ketemu. Kita akan bertemu Keke San Chelsea di sana. Dadah. Tuh, ready? Sudah ya. Udah sampai di Kohari. Jadi langsung aja ini mau nyobain bajunya, langsung ke atas. Yuk kita ke atas. Padahal ini rambut dalam aku kalau di luar. Ini bagus ya, Bel. Aku baru ngeliat. Yuk, masuk. Ini baju aku. Tuh. Ini dia ininya. Papi. Terus ininya banyak apa ya? Banyak bolong-bolong gitu. Ya. Sama belakangnya juga gitu. Terus ini si tangannya rendah-rendah gitu. Bajumu siapa? Baju ke ini. Bunga-bunganya banyak sekali. Sininya juga pak. Eh, udah 9, cuma punya siapa ya? Aku. Kita dari FCL, dari mall. Hai guys, jadi tadi tuh aku sama Shelly abis, si Shelly mau nyari ini maskara kan, dia rambutnya warnanya kayak gitu, jadi mau cari yang lebih muda. Terus aku temenin. Udah, ini baru pakai lip tint, ini udah rata. Jauh kayak anak TK. Sekarang aku warnanya warna kuning biru. Terus katanya pitanya mau diganti warna pink, tapi nggak tahu. Cuman baju aku tuh the real anak TK banget guys. Sumpah anak TK banget. Dia tinggal di kolong.
kamu sekolah di mana, Dek? Aku di SD Stabi. SD STB. Seperti anak Dek sekali aku. Tiba-tiba gak bisa ya kalau di konsepnya sesuai. Jadi gimana kesannya bajunya? Ya, lucu banget. Gimana kalau udah di make up, udah full rambut, full make up, full background, udahlah. Jadi walaupun pakaian seperti itu, tetap harus jadi kayak boneka waktunya kita. Aduh crash banget. Stop. Sudah lah, aku dibully terus. Tidak, jangan anggun. Yeay, ini baju. Baju yang pertama nanti. Ceritanya kita tertidurnya bagus ya pakai ini. Iya dong. Kita lagi mimpi ya guys, ini kita tuh lagi bermimpi. Utamanya yang salah. Ya, berarti ini tinggal satu outfit lagi sebenarnya. Iya, soalnya satu outfit lagi kita udah ada. Enggak rahasia buat kalian. Oh iya deh. Rahasia ya. Kan udah keluar juga ya. Oh iya, lupa ini behind the scene lupa. Tetap aja rahasia, jadi harus nonton MV-nya. Jadi ini iya. Gak bagus sih, tapi pengen juga. Ya aku mau pengen lebih panjang. Cuma susah lagi. Bagus lagi sih. Tapi yang lu kok ada satu lagi gini lagi lucu aja. Siapa suruh kamu main-main sama aku? Aku gak cinta sama kamu. Tapi aku gak tahu kamu siapa. Cinta gak pernah jual baik. Ah! Apa yang kamu lakukan? Tidak bagi. Kamu jahat mas sama aku. Tiga. Oh, hai. Ini party costume. Jadi celana party. Gemes banget. Gila bling-bling kecil-kecil. Jadi ini ceritanya buat tema. Buat tema party. Udah aja nih. Aku gak suka diikutin. Tinggalkan aku juga. Kamera, tolong jangan ikuti aku. Ya, ini kita udah beres fittingnya. Ada apa revisi dikit-dikit doang sih. Terus kita besok langsung MV. Bu ini sih. Berapa jam lagi sih? Iya. Jam 3 kita bangun buat. Yeah.
Dan sekarang kita mau istirahat dulu. Iya, istirahat dulu, membobong mascara. Subscribe and like, something like that. Jadi ya, kita langsung istirahat. Soalnya pasti besok bakal capek. Terbelum lagi kita ngedance, jadi kita pengen give yang terbaik. Jadi energi harus full. Iya. Dan aku abis ini mau lepas behel. Gimana ya? Ya, buat iya sih. Enggak buat Skype yang lama banget. Skype yang lama banget mungkin langsung lega ya. Banget sih. Oh, yang enggak kayak ombong gitu. Iya. Tapi katanya kayak licin gitu. Iya, bukan dianya, bukan dianya, tapi si giginya kayaknya. Udah terlepas dari itu. Aku enggak diikat lagi. Ya udah. Pokoknya ya, langsung aja kita pulang istirahat. See you hari MC. See you on buat apanya? Ya, on MC. Bye. Bye.